sure I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cep Ugi di channel YouTube Wimoto 70. Untuk video kali ini saya kedatangan konsumennya. Ini headcope motor Grand. Ini mau kita las ya, mau kita cor lubang businya. Lubang businya sudah gede. Ini bekas bos busi ya. Si bos businya kerabut. Jadi sekarang mau kita cor. Untuk caranya lubangnya kita besarin dulu ya. Tapi ini sudah besar, kalau yang masih kecil kita besarin dulu biar pengecorannya padat. Dan nanti kalau kita di tapnya tidak ada keropos-keropos ya guys. Kemudian kita sebelum kita las kita bersihkan dulu ya. Seperti ini guys dah. Tapi ini sudah tadi kita sudah dibersihkan. Caranya seperti ini. Kita pakai bor kawat ya. Untuk pengelasannya kita tahan ya pakai as. Kemudian catok kita tahan biar si kawat aluminiumnya tidak mengelai ke bawah ya. Mengelai ke bawah, tidak ngelebur ke bawah. Kita tahan bagian bawahnya seperti ini ya guys. Oke, gimana cara proses pengerjaannya? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, let's go.
Thank you.
untuk pengelubangannya kita pakai mata bor yang kecil dulu ya, kita bertahap, kita pakai yang kecil dulu. Kemudian yang 6 mili ya, buat nanti meratakan permukaan atasnya pakai ini guys. Tengah-tengah ya guys, ini piling harus HD ya, pilingnya harus kuat. Ini pakai piling utuhnya. Kemudian kita ratakan ya permukaannya. Ini alatnya bikin sendiri guys, seperti ini ya pisaunya. Kita coba. ABC. Ya guys, hasilnya seperti ini untuk permukaan atasnya sudah rata ini. Kita sedikit divariasi ya, kita coak lagi agak kecilan biar kayak orisinil. Ini alatnya guys. Kemudian kita bor ya buat tapan 14. Ini mata bornya ukurannya 8,5. Usahakan jangan sampai miring ya. Kalau miring nanti jalannya pasti miring. Terus kita tap ya pakai tapan 14 lemes. Ukuran nate sabarahnya ya pohon ieu kahukus. Panama 14 lemes lah yang tapan besi. Jangan lupa pakai pelumas ya, pakai oli. Biar hasilnya mantap guys. Thank you.
Oke guys, ini hasilnya ya, hasil dari pengelasan, pengecoran, kemudian kita tap, dan ini hasilnya ya, seperti ini hasilnya. Ini sudah kayak orisinil lagi ya bentuknya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.